Waalaikumsalam. Masuk. Ya, silakan duduk. Ada apa? Baik Pak, kami sini akan menyampaikan beberapa saran yang terdapat di kotak saran siswa-siswa SMK yang kemarin. Ini yang kotak saran itu? Iya. Dari bawah? Iya. Yaudah coba dibongkar, nanti kamu bacain. Banyak ya? Banyak. Kok ada duitnya juga? Keren ini pakai. Pulpen lumayan loh. Pulpen juga ada. Pulpen juga ada ya. Membang kan. Ya, kita sudah dapat beberapa saran dan sumbangan. Nah, bis. Nah, nanti coba kamu bacain, nanti kalau ada yang bisa saya jawab, kita jawab. Tapi kayaknya nggak mungkin semuanya kita bacain semua ya. Paling nanti ada waktu, kalau memang nanti waktunya sudah terlalu panjang gitu kan ya, kita bagi dua aja. Ya, saya ganti-gantian aja lah yang bacain. Ini kalau udah nanti taruh lagi kotaknya. Untuk pertama ini dari F. Karen's Dinner. Katanya setiap hari pulang jam 2, mending jam 4 sekalian Sabtunya libur. Oh berarti pengennya full day gitu ya? Iya full day. Full day biar Sabtunya libur. Oke, ini saran dok. Jadi gini ya, kalau masalah pulang ya. Kita ini proyeksinya itu 2 shift sebetulnya. Jadi memang sama seperti Yapera, sama seperti SMK Yapera yang di Cilegon. Jadi sebetulnya yayasan pengen sekolah itu nantinya masih kayak gitu. Jadi dari pagi sampai siang, nanti dari siang sampai sore kayak gitu. Jadi kalau saat ini dipakai full day, terus sama seperti SD dan juga SMP itu sudah pernah diajukan ya. Tapi memang karena memang proyeksinya untuk masjid makanya untuk kulit tidak disetujui, makanya ya itu tidak bisa dilakukan. Sama kita juga awalnya mengajukan seperti itu, tapi jawabannya seperti dari biasa. Next coba yang itu taruh ke kotak biar nggak dibaca lagi. Kalau sama nanti nggak usah ya berarti ya. Tunggu sebentar ya, kita sampai sekarang 10.48, 20 menit aja ya, ya. Sampai bel ya. Ya. Iya banyak banget. Katanya tabung uang buat bangun musola biar sholat bareng-bareng, pulang bareng-bareng. Masa sholat cowok duluan, apakah itu berjamaah? Iya, benar-benar. Ini berarti saran pengennya biar sholatnya laki-laki dan perempuan bareng-bareng. Ya. Tapi ada pertanyaan unik, apa kayaknya sholat berjamaah? Ya sholat berjamaah ya. Yang namanya sholat berjamaah bukan berarti harus laki-laki dan perempuan. Nah, enggak ya. Nama sholat berjamaah ya berarti ada imamnya, ada makmumnya. Ya, itu sholat berjamaah kan. Gitu. Ya ini menjadi tentu menjadi catatan juga sih buat ya buat kami di SMK dan juga tentunya buat yayasan ya sebagai penyelenggara pendidikan. Ya saat ini mungkin bangunan yang ada untuk beribadah memang baru hanya masjid yang dua lantai tersebut. Yang memang kebetulan karena siswa kita itu ada sekitar 900 sekian siswa, itu nggak menampung gitu, untuk melaksanakan sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan di barang gitu. Makanya ya tadi sarannya suruh nabung kita bikin musola gitu ya, kan gitu. Mau berapa tahun jadinya. Kita ya mungkin tahu sendiri lah, ngebangun bangunan itu kan bukan uang ratusan juta ya, tapi udah bisa sampai miliaran ya. Oke, aja sih gitu kan ya, bagus juga nih gitu kan, cuman mau berapa tahun ya kita nabungnya, kasih lama. Tapi ya dengan adanya, yang penting beginilah, yang penting
yang laki-laki sholat, yang perempuan sholat berjamaah juga gitu kan ya, setidaknya kebiasaan untuk sholat berjamaah itu tetap ada di sekolah kita. Oke, yang lainnya? Singkat padat banget ya. Selanjutnya ini AC Pak. AC dong. Oh AC, maksudnya apa nih? Minta AC berarti ya? AC sendiri. AC itu air conditioner atau angin cepoy-cepoy ya? Jadi gini ya, jujur SMK itu gitu kan ya, jujurnya pakai li ya, jujur li jaksa banget. Jadi SMK Binong khususnya memang memang satu-satunya unit yang belum pakai SD. SD udah ya. SMP sudah. Di Ciledug semuanya juga sudah pakai SMP, SMS. Di Binong ini belum, gitu, belum pakai AC. Kemudian kalau ada permintaan AC tentu akan berbanding lurus dengan SPP yang harus dikeluarkan. Karena operasional untuk AC itu lumayan besar ya, gitu, dan sebagainya. Dan memang kalau kita bandingkan antara SPP, SMK, SD, SMP dan juga yang ada di Ciledug, SPP SMK itu jauh di bawah mereka. SPP kita masih di angka 300-an. Tapi SMP, SMA dan juga SMK yang ada di Ciledug itu SPP-nya sudah hampir menyentuh 500. Di atas. Iya, artinya kan tentu ya ketika ketika kita mengadakan pengennya pengurangan AC ya tentu akan ada yang harus dibayarkan lebih juga kan, secara otomatis kan nanti SPP akan lebih naik lagi gitu. Saya khawatir kalau itu terlalu memberatkan orang tua gitu. Ya kalau mau ngerasain AC mah ya sering-sering belajarnya di lab aja lah gitu. Ya kayak gitu ya gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya ada AC. Katanya minimal ngasih tugas satu-satu lah, beraninya keroyokan. Ya sekalian kasih AC dong pas kita. Oke, salah tugas. Ya oke ya. Mungkin lagi kebenaran aja kali ya. Ya di satu kelas itu gitu kan ya, guru ini ngasih tugas, guru ini ngasih tugas, guru ini ngasih tugas. Kan gak ada yang tahu kan ya. Ini selain itu namanya guru. Nah, memang kebetulan memang harus diberikan tugas dan kebetulan ada guru yang lain juga memang harus diberikan tugas, ya makanya tugasnya diberikan. Jadi sebetulnya yang harus kita pahami gini aja sih. Kalau kita menyadari bahwa kita ini seorang belajar, ya tugasnya belajar, kewajiban kita belajar. Kalaupun nah suatu waktu saya yakin nggak mungkin tugas seperti itu setiap hari gitu kan ya ada dan itu keroyokan semua guru ngasih, saya yakin nggak mungkin setiap hari kayak begitu sepanjang tahun, enggak, pasti kan hanya momen-momen tertentu aja kayak gitu. Ada saat-saat tertentu aja ya, itu ya bisa kita wajarkan lah sebagai kita kalian ini sebagai pelajar. Ya tugasnya belajar, salah satu tugas dari belajar yang melaksanakan tugas yang diberikan guru. Kalau kebetulan saat itu memang lagi bareng-bareng, ya sudah, berarti kan kita diajarkan untuk bagaimana caranya kita membagi waktu. Kira-kira yang mana dulu nih tugas yang bisa lebih cepat dikerjain kan, ya. Atau yang harus lebih cepat dikerjakan yang mana dulu nih, ya udah pilih yang itu dulu kan kayak gitu. Jadi nggak usah berpikir wah mumet semuanya ya. Kalau kayak gitu pasti pusing. Tapi kalau umpama kita pikir oke, kita atur waktunya nih. Yang pertama yang mana dulu ya. Oke, yang pertama berarti yang paling cepat dikumpulin. Berarti yang ini. Cara apa ya? Belajar memanage waktu lah. Saya yakin pasti akan bisa. Karena semuanya juga itu tugas kan diberikan kepada satu kelas gitu kan ya. Gitu. Ya mungkin. Kan nggak semuanya merasa ini apa ya terbebani gitu kan, ada juga yang memang kalau dia sudah bisa manage waktu dia akan bisa. Kalau masalah AC ya tadi gitu kan ya, kalau masalah AC ya lagi-lagi saat ini gitu kan ya, yang tadi saya sampaikan untuk SMA SMK yang ada di Yapera yang selevel dengan kita yaitu
SPP-nya sudah hampir 500 ribu. Pak, di SD segini, di SMP segini, tapi pakai AC. Nah, sekarang begini, kita harus belajar ketika kita membandingkan, maka bandingkanlah sesuatu itu dengan yang level. Ya, belajar tuh kayak gitu tuh. Kalau mau nyoba ngebandingin ya, contoh, siswa dengan siswa kita bandingkan, boleh nggak? Boleh, karena sesama siswa kan, selevel kan, gitu loh. Siswa dengan guru kita bandingkan, nggak bisa. Kenapa? Ya nggak selevel, gitu. Kayak gambaran yang lain, contoh yang lain. Mobil dengan mobil kita bandingkan, boleh nggak? Boleh. Satu level mobil dengan mobil, gitu kan? Coba kita bandingkan mobil dengan motor, walaupun sama-sama kendaraan, bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan sama-sama mobil pun, gitu kan? Kalau harganya berbeda, range harganya yang satu 100 juta, yang satu 1 miliar, boleh kita bandingkan? Nggak bisa. Harganya beda. Harganya beda kan? Iya, benar. Iya kan, padahal satu-satu mobil tuh. Gitu. Padahal sama-sama satu mobil, tapi yang satu-satu 100 juta, yang satu-satu M. Bisa kan kita bandingkan? Gak bisa. Gitu. Jadi, membandingkan sesuatu, ya kita belajar membandingkan sesuatu itu adalah hal-hal yang memang sebanding atau selevel. Nah, jadi kenapa saya ngebandinginnya dengan SMA dan SMK yang ada di Apera, yang ada di Cilenduk? Ya karena memang level kita adalah SMK. Saya nggak membandingkan dengan SD dan SMP yang ada di sini, ya karena memang tidak selevel. Secara otomatis, pembelajaran, dan lain sebagainya. Ya, ya mudah-mudahan lah bisa dipahami. Ya, lanjut. Oke, lanjutnya. Jogja ke Malang, tadi itu angkatan 2024. Ini kayaknya banyak ya? Banyak banget. Jadi yang pada minta, coba dah, cari dah yang ada tulisan Jogja apa segala macam dah. Biar nanti langsung disisihin aja dah. Nanti biar sekalian saya jawabnya dah. Diambil-ambilin dong, diambilin, disisain Jogja atau apa, kemana gitu. Sambil dibacain sekilas aja gitu. Ini saya baru juga. Bali. Makan siang gratis tau, saya udah kayak kurang suami gitu. Pengen oleh-oleh from Jawa. Coba langsung dipisahin ya. Ya, Bromo please. Kapan suster ke Jogja? Duh. Nih, dari ke Bromo kapan? Dari. Pengen beli baju gambar Candi Prambanan. Oh. Di pasar Curug nggak ada kayaknya ya? Kamu kalau mau komen nggak apa-apa. Rasa makanan pengen foto di Malioboro Candi Prambanan minimal Jogja, minimal Jogja, ghost to Jogja kayaknya sekelas deh Pak. Studi tour ke Jogja. Oke, kita pisahin biar saya jawabannya cuma satu aja ya. Karena sama semua jawabannya. Kapan ke Bromo? Ya, nampung lah. Oke. Okay. Udah masih paku ini. Paku mulut ke sana ya. Pengen foto di candi, foto lah pakai apa, green screen. BP di mana mau maju, entar lah.
Jogja dor. Yang pada pengen tahu apa masalah study tour lah ataupun masalah perpisahan ya kayak gitu. Pertama kalau untuk di SMK itu ada yang namanya kegiatan apa yang kelas 10? Kuntri, kunjungan industri ya, kunjungan industri. Nah, kunjungan industri itu kelas 10 tuh jalan-jalan tuh dengan kelas 10 jalan-jalan, tapi sebetulnya bukan jalan-jalan ya, lebih kepada kunjungan industri. Kita datang ke sebuah industri gitu kan ya, yang nanti anak-anak diperlihatkan ini loh industri di Indonesia itu kayak begini dan lain sebagainya kayak gitu ya, itu industri gitu. Nah makanya, dan kegiatan kunjungan industri ini bukan kegiatan tour, adapun jalan-jalan itu hanya selingannya aja kayak. Kemudian di kelas 11 itu kegiatan utamanya itu ya salah satunya adalah PKL. Nah itu PKL gitu kan ya. Jadi ada kunjungan industri kelas 10, kelas 11-nya adalah PKL. Nah di kelas 12, ini lumayan banyak nih kalau di kelas 12. Kelas 12 itu ya selain ada yang namanya outing class. Nah outing class ini lagi-lagi bukan jalan-jalan. Outing class itu belajar, mereka belajar ke sebuah tempat yang disesuaikan dengan jurusannya. Kayak kemarin AKL ke Bursa Efek, OTKP ke Perpusnas, TKJ dia ke kampus UI jurusan yang robotiknya, kemudian multimedia ke perusahaan pembuatan film di pembuatan film nasional. Tuh. Jadi bukan jalan-jalan. Ya, tapi belajar ke sini keluar outing class kan, keluar. Kelas berarti kan kelasnya di luar kayak gitu. Nah kemudian baru ada lagi di kelas 12 itu yaitu perpisahan, wisuda dan perpisahan. Nah ini perlu semuanya tahu nih, nggak cuma buat anak kelas 12 sekarang ya. Sebetulnya saya juga udah pernah ngomong di kelas 12 secara seluruh kelasnya ya, bahwa keputusan untuk perpisahan dan juga wisuda itu sudah melalui kesepakatan yang diambil antara pihak sekolah dengan orang tua. Kapan Pak itu dilakukan? Dilakukan ya pada saat awal tahun ajaran. Jadi awal tahun ajaran kita panggil orang tua kelas 10, kita sampaikan kegiatannya selama setahun dan gimana. Kita panggil orang tua kelas 11, sama ini Bu nih, kelas 11 satu begini. Kelas 12 juga sama, kita panggil, kita sampaikan kegiatan apa di kelas 12, termasuk masalah wisuda dan perpisahan. Nah, pada saat itu kan kita kasih ini pilihan di sekolah. Sekolah mah sebetulnya nggak masalah mau kemana, ya ayo-ayo aja, sekolah mah gitu. Tapi kan ini lagi-lagi karena kesepakatan dengan orang tua, gitu kan. Dan orang tua akhirnya banyak yang memutuskan pilihan ke pilihan yang saat ini dilakukan. Gitu. Apa itu? Oke, pilihannya apa sih? Pilihannya satu, wisuda dan perpisahan digabung, jadi nginep di luar. Kayak waktu tahun angkatan 2019
ya angkatan 2019 tuh ya, kalau angkatan 2020 tuh kasihan ya, wisuda nggak ada, perpisahan nggak ada karena covid kan kayak gitu. Nah terakhir tuh 2019 kita ke Ciwidey, itu wisuda dan perpisahan di satu tempat nginep gitu. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, wisuda di satu tempat, kemudian perpisahannya di tempat yang lain, nginep. Itu pilihan kedua. Pilihan yang ketiga, gitu kan ya, itu wisuda di satu tempat dan jalan-jalan tapi nggak nginep. Kayak gitu. Saya sampaikan ke orang tua, Bapak Ibu gitu kan ya, pilihan-pilihan ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya di masalah biaya. Gitu. Kalau pilihan yang pertama gitu kan ya, dan juga pilihan yang kedua, karena menginap pasti biayanya akan lebih besar. Tapi kalau umpama pilihan yang ketiga, secara biaya itu lebih kecil. Dan silahkan Bapak Ibu milih. Akhirnya kita lakukan polling. Setelah lakukan polling, maka keluarlah hasil. Ternyata yang terbanyak adalah ya pilihan yang ketiga, wisuda di satu tempat dan jalan-jalan, perpisahan, tapi nggak nginep. Ini untuk tahun ini ya, 2024. 2025 apakah akan seperti itu? Ya nggak ada yang tahu. Tergantung orang tua mereka. Iya kan? Ya. Tergantung orang tua nih, kamu kan kelas 11 nih sekarang kan? Ya tergantung orang tua kalian nanti nih. Gitu. Pilihannya lebih banyak mana? Kalau mau pilihan lebih banyak nginep ya ayo. Gitu. Mau ke Jogja kayak, mau ke Bali kayak, mau ke luar negeri kayak gitu. Nah ini saya nggak mau kasih informasi. Kemungkinan tahun depan kita ada yang namanya kegiatan studi dua negara. Jadi bukan ngomong Bromo lagi Bali, enggak, kita ngomong dua negara. Gitu. Nih kalau mau nih, kalau mau ikut hayu, gitu loh, hayu. Tapi kan lagi-lagi masalah biaya, gitu kan? Ya. Siap nggak nih? Ini yang pada nulis pengen motor di Bromo, pengen beli baju apa segala macam nih, biayanya udah siap belum? Kan gitu ya? Pasti ya. Ada konsekuensinya kan? Ya mau kemana pun pasti ada konsekuensi masalah biaya. Nah sekalian lah kata yayasan tuh, hayu tuh tahun depan insya Allah gitu kan ya, ada kegiatan yang namanya studi dua negara. Malaysia dan Singapura atau Thailand gitu ya, gitu. Jadi langsung dua negara gitu kan ya, itu selama satu pekan. Seminggu, gitu. Nah kalau yang pengen gitu kan ya, hayu, ada duitnya hayu, ada. Tahun depan insya Allah kita akan laksanakan studi dua negara. Jadi nanti kalian akan masuk ke Malaysia atau ke Singapura gitu kan, nanti belajar di situ, di sekolah sana selama 2 hari, jadi kayak pertukaran pelajar gitu. Yeah, jadi kamu belajar di sekolah mereka kayak gitu. Nah kalau mau hayu gitu, kumpulin duitnya gitu, jangan cuma pengen kesini tapi giliran masalah biaya gitu kan, nanti pusing sendiri gitu. Ini ayo kita belajar bahwa sesuatu itu ada sebab, ada akibat ya. Jadi ketika ada pilihan-pilihan, tentu konsekuensinya juga ada. Pilihannya ini konsekuensinya seperti ini, pilihan ini konsekuensinya seperti ini. Nah, itulah hidup. Makanya ya hidup pasti harus begitu, gitu kan ya. Itu harus kita pahami. Jangan cuma pengen doang, tapi kita tidak mau dengan konsekuensinya. Jangan sampai. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih buat yang pada nulis Jogja dan lain sebagainya, Bromo, Bali segala macam gitu lah. Senang cerita. Oke, lanjut. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 11.17. Satu lagi deh nanti. Ini kayaknya nih. Soalnya waktunya nanti kita bikin part 2. Oke, ini bagus nih ya. Saya sangat bisa jawab pertanyaan ini, gitu kan? Usulannya saya sangat bisa. Pertama begini, terus terang kami di sekolah, gitu,
tahun ini punya rencana untuk melakukan itu. Ya, jadi apa yang diganti? Yang diganti itu batik. Batik tidak ada, diganti dengan baju jurusan. Kami sampaikan ke yayasan, gitu kan ya. Kemudian kami setelah ditimbang-timbang oleh yayasan, kemudian keluar keputusan tetap batik. Apa alasan yayasan? Seragam jurusan seperti apa sih namanya PDH gitu ya, ya. PDH atau PDR gitu kan, itu harganya jauh dari batik. Kan tahu sendiri kan, kalau di kita ya gimana ya, ini terus terang ya, di Binom Permai gitu ya, mohon maaf, tidak, bukannya mengecilkan atau apa, bukan, di Binom Permai gitu kan, khususnya mungkin para siswa yang sekolah di SMA Binom Permai, itu untuk masalah biaya-biaya seperti SPP, kemudian seragam, kemudian ya PKL, ujian dan sebagainya, belum semuanya gitu kan, belum semuanya istilahnya mampu dengan mudah untuk mengeluarkan biaya segitu. SPP yang katanya besar, ya memang besar, sekitar 300 memang besar, tapi kalau dibandingkan dengan sekolah SMK yang lain gitu kan, yang ada di sekitar kita gitu, fasilitas yang ada dan level yang mungkin bisa sama rata dengan kita gitu, ya mungkin kita nggak jauh beda gitu. Nah, biaya-biaya seperti SPP apa segala macam ini kan banyak sekali di catatan-catatan kami yang memang orang tua sepertinya cukup kesulitan. Ya salah satu kewajibannya kan bukan hanya SPP kan, tapi ya seragam juga, buku, LKS, dan sebagainya. Nah, atas pertimbangan itu khawatir. Lagi-lagi gitu, bukannya nggak mau kan, usulan itu bagus, bahkan kita pernah ngusulin yayasan. Cuma khawatir, yayasan khawatir kalau ini akan memberatkan orang tua, karena pasti akan naik tuh harga seragam nantinya, yang mungkin hanya asalnya berapa ratus ribu, jadi nanti bisa naiknya dan bisa mulai besar naikannya. Hal tersebut belum bisa dilakukan. Saya jawab belum ya, bukan berarti nggak bakalan dan nanti nggak, enggak, ini belum, ya mudah-mudahan next ke-8 semua siswa, orang tua gitu kan, negara kita secara umum, perekonomian sudah oke segala macam, ya mudah-mudahan, kenapa enggak, atau bagusnya begitu kan, bagusnya masing-masing jurusan punya ciri khas kan, itu AKL apa, TKP apa, MM apa, TKJ apa, gitu, bagusnya dalam begitu, tapi ya saat ini kami melihat kalau dibuat seragam baru yang akan berefek atau berkonsekuensi, lagi-lagi konsekuensi ya, konsekuensinya adalah naiknya biaya seragam dan itu akan memberatkan orang tua, makanya saat ini baru. Tapi yang mudah-mudahan juga kedepannya kita punya seragam baru masing-masing. Oke ya. Untuk saat ini cukup sekian dulu. Ini masih banyak nih ya. Nanti kita bacain lagi kayak gimana kan kita satu. Oke, dan buat yang siswa-siswi yang lainnya gitu kan, kalau punya ingin menyampaikan keluhan apa segala macam, ya bisa bicara langsung dengan ibu, wali kelas, ya wali kelas tuh ya. Karena wali kelas kan perwakilan sekolah kan. Silakan bicara ke wali kelas. Kalau ada laporan-laporan silakan bicara ke wali kelas. Kalau memang nanti wali kelas nanti akan menyampaikan kepada wakil, nanti wakil akan menyampaikan kepada saya. Kalaupun nggak berani ngomong secara langsung, ya nggak apa-apa. Seperti menulis di kotak saran ini nggak masalah. Kayak gitu. Ya, nanti akan kita respon. Cuman ya itu dia, kita ada keterbatasan waktu. Ini kita bikin sesi keduanya.
Oke ya. Makasih Rifki dan Alfia. Ya. Oke, gitu aja ya. Oke, silakan. Ini di mungkin di apa ya? Ini di dipisahin kali ya, di satu tempat kali ya. Ini masukin dulu deh. Nah ini duitnya masuk ke amal Jumat ya. Ada 1.000 berapa ya? 5.500. Oke ya, nanti kita next kita baca lagi untuk sesi ya. Nah, itu aja. Ya, ini tolong kasih ke Rifki. Nah, Rifki sama Alfia. Ya, sama-sama. Itu kalau udah dibaca berarti udah di buat apa? Di kadang kan kita udah baca kan. Oke. Okay.